الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى والنظر هي halaman 14 والنظر هو الفكر في عل المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب wa mu'addin nazari wal istidali wahidun wa jama'al musannifu bainahuma bil isbati wa nafi ta'kidan wa dalilu huwal mursidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi wa nazaru dan nazar. Apa itu nazar? Wal fikru fi alil manzuri. Ini sebelum ini kita udah kaji dahulu tentang ilmu daruri dan ilmu muktasab. Artinya apa ya? Akan terbentuk ilmu setelah adanya nazar dan istidlal, ya, nazar dan ya, dalil, ya, nazar dan istidlal, ya, kalau dalil nanti yang menunjuki kepada yang dituntutnya. Jadi nazar dan istidlal. Jadi ilmu akan terbentuk daripada nazar dan istidlal. Ada kemarin ilmu doruri, ilmu muktasab. Kita ulas sebentar ya. Ilmu doruri yaitu sesuatu yang tidak pakai nazar dan tidak pakai istidlal. Ya. Seperti ilmu pengetahuan yang dihasilkan dengan mendengar, melihat, merasa, mencium, ya. Jadi enggak pakai ya, nazar dan enggak pakai istidlal, itu daruri. Kemudian ada ilmu muktasab, ini ya, kebalikannya. Dia mesti nazar dan istidlal. Nah sekarang kita kaji apa itu nazar dan apa itu istidlal. Nah, ini kita ketika ingin mengkaji suatu peristiwa hukumnya apa, maka kita harus nazar dan harus istidlal. Ini hukumnya apa nih? Ya. Ini hukumnya apa? Umpama tentang apa? Ya, tentang apa umpama? Tentang jual beli online. Nah, itu nah kita nazar kepadanya. Kita lihat itu peristiwa, itu kita lihat itu kejadian. Kejadian itu kita lihat. Itu namanya nazar tuh kita lihat, nazar. Apa nazar? Huwal fikru fi alil manzuri fi. Yaitu berpikir tentang keadaan yang dilihat. Suatu peristiwa. Lihat. Supaya apa? Dilihat, dipandang, diperhatikan. Liwat dia ilal matlubi, supaya dia itu seorang yang ya meneliti itu supaya dapat menunaikan kepada yang dituntut, kepada yang dituju. Diperhatiin. Oh kita lihat dulu ya, ini permasalahannya. Oh ini peristiwa ini apa nih hukumnya nih? Apa aja ya, kita lihat. Kemudian wal istidlalu, apa itu istidlal? Ya, talabud dalili liwa'adiyya ilal matlubi, yaitu menuntut dalil. Ya, dicari-cari dalil ya, liwa'adiyya ilal matlubi, supaya dia dapat menghasilkan kepada yang dituntut, mencari dalil.
cari dalil. Lihat, ya, pilih mana yang tepat, ya. Dicari dalil. Ya, untuk menentukan apa hukum ini, gitu. Apa hukum ini? Ya, dicari dalilnya, itu Pak. Al-Qur'annya, hadisnya, ya. Ijma, apakah ada kias, ya. Dilihat semua. Fa mu'addin nazari wal istidlali wahidun, maka orang yang menunaikan nazar dan istidlal itu satu, ya. Satu. Sama dia juga orangnya, ya. Dan nazar diperhatiin, ya, istidlal dia mulai cari dalil. Kalau nazar diperhatiin, dia memperhatikan apa yang peristiwa yang akan dia cari putuskan hukumnya. Nah, istidlal dicari dalilnya. Wa jama'al musannifu baina uma, mengumpulkan oleh musannif di antara keduanya, ya. Nazar dan istidlal fil isbati wa nafi ta'kidan, di dalam menetapkan dan menafikan, karena untuk menguatkan. Ada isbat, ada nafi, ada isbat, ada nafi. Wa dalilu, tadi kan istidlal. Oh, istidlal itu mencari dalil. Nah, kemudian dalil. Apa itu dalil? Wa dalilu wal mursidu ilal matlubi. Dalil itu yang menunjuki kepada yang dituntut. Oh, dalilnya ini ketemunya. Dalilnya ini. Al-Qur'an apa hadis atau apa gitu ya. Sudah ketemu. Li'annahu alamatun alaihi, karena bahwasannya dia itu tanda atasnya. Sudah ketemu dalilnya. Kan begitu kita, ini dalilnya apa ya? Cari. Namanya kita beristidlal, kita nyari. Kita cari. Kita suka ketemu, ya, di dalam kitab-kitab muqaranah, wajhud dilalah, ya. Wajhud dilalatihi, atau wajhud dalalatihi, atau wajhud dulalatihi, ya. Itu adalah, ya, istidlal, itu namanya lagi istidlal. Sudah, itu namanya nazar dan istidlal, ya. Nazar dan istidlal yang kemarin, ya, yang akan menghasilkan ilmu. Yang kemarin apa? Ya, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Daruri tanpa ya pikir lagi udah paham. Muktasab mesti pakai pikir, lihat dan sebagainya. Nah, kemudian, ya, zon. Nah, ada zon, nanti timpalan, nanti ada zon, syak, sebenarnya ada lagi ilmu, gitu ya. Wa zon tajwizu amraini a'aduhuma az'aru minal akhari indal mujawizi. Zon itu adalah tajwizu amrain, membolehkan dua perkara. Ya, membolehkan dua perkara, zon. Tapi ahaduhuma azharu minal akhari, satu dari keduanya lebih jelas daripada yang lain. Ini temuannya nih, ya. Aindal mujawiz, di sisi yang membolehkan. Nah, kalau syak gimana? Wasyaku tajwizu amraini, membolehkan dari dua perkara. La maziyata li aidima al akhari, tidak ada kelebihan bagi salah satu keduanya atas yang lain. Apa bahasanya tuh? 50% ya. Kalau syak ya sekira 75% itu. Nanti ada istilah waham. Kalau waham itu di bawah dia, yaitu 25% tingkat kebenarannya. Nah, kalau yakin itu ya 100%, itu ilmu, jarang. Nah, indal mujawiz, di sisi orang yang membolehkannya. Fataratu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa'i syakun. Maka ragu-ragu, bulak-balik pikiran, ya. Ragu-ragu masa kita mah pada berdiri Zaid dan menafikannya tidak berdiri Zaid itu ala sawa'i, atas sama
syakun itu namanya ragu. Jadi mundar-mandir ya, mundar-mandir pikiran ya. Ragu-ragu, taradud, bolak-balik pikiran pada berdiri Zaid dan tidak ya. Itu atas sama. Ya, atas sama itu namanya syak. Jadi diri apa kagak? Ragu. Oh. Diri apa kagak itu syak ya. Wa ma'arujani sumuti wal intifai zannun, dan serta mengungguli tetap dan tidak ya, itu namanya zon. Jadi ada yang diunggulin salah satunya. Apakah isba, apakah subut atau intifa. Itu namanya zon. Sebenarnya ada lagi satu yaitu ilmu. Jadi ada zon, ada syak, ada ilmu. Jadi kita perhatikan, setelah kita umpama mau menelaah suatu, ingin kita memutuskan suatu hukum, suatu perkara. Kita ingin memutuskan hukum suatu perkara atau suatu peristiwa. Maka yang pertama kita lakukan adalah an-nazar. Ya, yaitu kita memperhatikan peristiwa itu, perkara itu dengan cermat. Kita perhatiin. Ya. Ingin kita memutuskan hukumnya, apa ini hukumnya? Kita perhatiin. Kemudian setelah itu kita beristidlal. Ya. Cari dalil kita. Nah, udah ketemu dalilnya, itu dalilnya. Al-Qur'an kah, hadis kah, ijma' kah, qiyas kah? Ya. Atau lainnya, udah ketemu. Ya. Kemudian setelah kita udah ya, kita amati, kita sudah nazar, lalu kita sudah istidlal, ya, ketemu dalilnya, lalu kita istidlal, ya, berpikir kita untuk menghasilkan yang dituntut. Nah, kemudian dia akan menghasilkan apa? Bisa zon. Ya. Bisa juga syak. Bisa juga ilmu. Cuma ya ilmu ini sangat jarang ya. Karena ilmu ini mutlak, qat'i dia. Yang paling tinggi biasanya adalah zon. Makanya fikih itu banyak dihasilkan dengan zon. Makanya fikih itu apa? Ya, dia itu apa? Dia apa, ada yang memberikan definisi itu al-ahkamu syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihad. Hukum-hukum syariat yang caranya adalah ijtihad. Maka ketika caranya ijtihad, maka dia akan menghasilkan perbedaan. Iya. Ketika dia caranya ijtihad, maka akan menghasilkan perbedaan. Itulah yang namanya fikih. Dan itu zon. Zon. Kan begitu ya. Ada ulama mendefinisikan tentang fikih. Al-ahkamu syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihad. Hukum-hukum syariat yang caranya ijtihad. Maka ketika caranya ijtihad, berarti kan orang. Ijtihad siapa itu? Orang. Maka kalau orang, pasti ada perbedaan. Maka itulah yang namanya fikih. Dan itu kebanyakan dihasilkan, ya, kebanyakan itu hasilnya adalah zon. Dan memang itu fikih, begitu. Dan itu zon, ya, dibenarkan dan tingkatnya bisa sama dengan, ya, disamakan, walaupun memang sebenarnya enggak ya, kepada ilmu. Makanya ilmu fikih disebut dengan ilmu. Jadi fikih bisa disebut dengan ilmu. Makanya dikatakan ilmu fikih. Jadi fikih bisa disebut dengan ilmu. Makanya disebut dengan ilmu fikih. Padahal fikih itu banyak dihasilkan dengan zon, tapi disebut dengan ilmu fikih. Jadi kalau begitu zon bisa juga disetarakan dengan ilmu. Jadi kalau ilmu itu yang sebenarnya dihasilkan dengan qat'i, jelas kuat,
yaitu yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Menjarang yang seperti ini ya. Rata-rata paling tinggi adalah zon. Sebelum kita membahas tentang ya usul fikih, beliau membahas tentang ini dulu, tentang ilmu ya. Ada ilmu dharuri, ada ilmu nazari ya. Kemudian ya tadi kita bahas tentang nazar ya. Orang bagaimana melihat tentang suatu masalah ya. Kemudian ketika dia nazar, dia beristilah, dicari dalilnya. Yang pertama dilihat, dia melihat, mengamati, memperhatikan persoalan yang akan dia cari hukumnya. Nah, dia lalu beristilah, setelah dia perhatiin ya, setelah itu akan menghasilkan yang namanya zon atau yang namanya ya. Yang pertama dia nazar, dia istilah, akan menghasilkan zon ataukah syak ya, ataukah ilmu. Tapi yang paling banyak adalah menghasilkan zon, dan itu sudah termasuk ilmu juga. Nah, makanya fikih disebut dengan ilmu. Nah, makanya disebut dengan ilmu fikih. Padahal fikih banyak dihasilkan dengan zon, tapi dikatakan ilmu fikih. Ya, makanya dikatakan ilmu fikih. Paham tuh ya? Artinya apa? Bisa ya dikatakan fikih itu ilmu juga. Wallahu a'lam bishawab wa usulul fikih.